Yogyakarta. Pak Kadis Kominfo, Pak Wahyu, Pak Didi, ya. Pak Kadis gimana? Terima kasih Pak Didi, mudah-mudahan akan menjadi pilot project dan sekaligus akan direplikasi oleh Bapak Ibu Lurah yang lain. Mohon maaf. Selanjutnya tanda tanganan MOU kerjasama antara PT Telkom Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengenai pengembangan digitalisasi dan pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Gunung Kidul. Bapak Atis Faisal dan Bapak Heri Susanto, Wakil Bupati Gunung Kidul, dimohon untuk bersama-sama melakukan tanda tangan MOU kerjasama ini. Berkenan untuk menyaksikan ke depan Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Rofik dan Ibu Eva Pitaloka. Terima kasih dan selamat datang di lokasi penanaman bibit alpukat. Matur nuwun dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan pohon yang ditanam ini akan menjadikannya sehingga di area Lubuk Mataramen ini segera subur tanamannya. Matur nuwun. Dari BUMN di negeri ini memang memiliki kewajiban yang namanya TJSL, yang tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL, sosial lingkungan, ya, atau CSR lah kampanye begitu. Jadi setiap laba dan harus disisikan untuk kemajuan negeri ini. Salah satunya yang hari ini kita laksanakan adalah untuk alokasi pertanian khususnya untuk menyelamatkan masa depan, bahasanya tadi begitu. Kita nanam pohon, totalnya sebenarnya semua BUMN 50.000 hektar, dan hari ini kita kebagian yang ada di sini gitu. Kepada beliau Pak Rofik dan ini 5.000 hektar Jakarta. Dan 50.000 tadi gitu. Terima kasih. Ini ada 5.000 pohon yang ditanam dan ada jambu kristalnya, Pak. Apa bagian kewajiban dari CS kami Pak. Cara sembelih ditanamkan bisa bermanfaat yang tadi sampaikan. Ada untuk lingkungan. Berurutan di sebelah kanan kita itu kita atur untuk tanaman jambu kristal. Yang sebelah kiri adalah alpukat. Kami pastikan 5 tahun ke depan tetap kami kontrol juga nih, supaya nanti ya masyarakatnya mengontrol. Semuanya golongan jenis apa sih? Jenisnya ada 8, saya nggak tahu persis, tapi ada 8, ada pohon yang disampaikan, ada Asia, Mahoni, kemudian ada Trambesi, kemudian ada Jati juga, ada juga Mangga, buah-buahan ada Mangga, Rambutan, Alpukat, Klaiken, ada 8. Ya. Dipilihnya tanaman buah sebagai untuk tanaman karena tadi ini, dua ya. Ada yang untuk tanggung jawab kami untuk menyelamatkan lingkungan dan juga untuk menaikkan ekonomi masyarakat. Dipilihnya di Gunung Kidul mengapa Pak? Salah satu bagian tadi sampaikan, jadi Gunung Kidul ini salah satu wilayah hampir 50% wilayah di Jakarta, 40% itu adalah di Gunung Kidul. Kemudian dari sekian persen wilayah tadi itu memang dari sisi lingkungan butuh konservasi lebih begitu ya, artinya kebutuhan air dan sebagainya itu kalau tadi 4 bulan aja yang mungkin ada curah hujan yang cukup begitu ya, selebihnya enggak. Dan harapannya pohon yang dipilih ini memang yang ada bisa mampu menahan air juga, sehingga nanti ya tadi kayak mahoni, kayak trembesi itu harapannya memang akar-akarnya juga menahan air ya, supaya kan dia bertahan lebih lama. Pasti. Pak Rofik kalau sudah dianggap selesai, foto saja Pak, nanti saya yang menyelesaikan. Acara penanaman sudah kita anggap cukup. Harapannya demikian, karena ini aspek ekonominya juga cukup tinggi ya. Apalagi kalau buah alpukat, buah jambu, saya pikir marketnya sudah sangat diterima di masyarakat. Tidak saja di Kabupaten Gunung Kidul, ini adalah kebutuhan konsumsi pangan kita dalam pemenuhan vitamin C. Saya pikir buah ini sesuatu yang sangat diterima oleh masyarakat. Saya pikir untuk buah-buah yang seperti ini, karena ini adalah buah tahunan, ketika nanti sudah produksi, ini tentu akan mampu menjadi faktor pengungkit ekonomi. Karena nilai jualnya cukup tinggi, apalagi tadi ada alpukat aligator, alpukat miki, tidak diragukan lagi kualitasnya. Dan tentu ada beberapa juga mungkin tanaman-tanaman lain, jambu kristal, ini sudah mempunyai pasar yang cukup terbuka di Kabupaten Gunung Kidul, bahkan di tempat-tempat lain. Tentu kita juga harus
harus melihat juga karena potensi buah kita juga harus ditumpangsarikan dengan kebutuhan pangan, dalam hal ini adalah tanaman pangan dan juga tanaman hortikultura, karena itu adalah bagian dari tanaman-tanaman yang sifatnya skala prioritas, karena itu adalah kebutuhan pangan dan kebutuhan nasional. Tentu target untuk menjadi pusat sentra buah kita masih harus berpikir kembali. Tentu ada area-area atau mungkin ada lokasi yang mungkin memang peruntukannya untuk buah, saya pikir kita menjadi bahan pertimbangan. Tapi kemudian di wilayah Bendung ini saya pikir belum ya, karena di Bendung ini tidak saja di sentra buah, tetapi juga ada sentra-sentra tanaman pangan, tanaman hobi dan sebagainya. Dan ini harus kita tetap jaga keseimbangannya, karena tanaman buah yang notabene adalah tanaman tahunan ini ketika nanti menjadi rimbun dan sebagainya, tentu dampak produktivitasnya untuk di tanaman hobi dan tanaman pangan ini juga akan berkurang. Maka kita harus menjaga keseimbangan itu. Oke, terima kasih. Hari ini kita penanaman secara serempak, yaitu gerakan tanam pohon untuk masa depan. Ini adalah kerjasama PT Telkom Jakarta, termasuk area Jogja, Gunung Kidul, bersama-sama pemerintah desa Bendung, Kecamatan Semin. Ini sebelah kanan ada bibir apokat, yang kiri ada jambu kristal. Nanti total ada 5 hektar. Nah, ini sebagai satu acuan bahwa kita mulailah dengan penggunaan akan dikelola secara organik. Secara organik, nanti buah-buahan secara organik. Jadi di daerah lain juga sudah ada di Ciamis, Ciawi, gitu ya. Ada di Jawa Timur, itu kopi juga. Makanya ini terakhir ada teman-teman dari Trenggalek yang dikelola oleh Koperasi Pertanian Bumi Kencana, kalau tidak salah. Di sana sudah mengelola jahe, kalau tidak salah. Silahkan semangat terus, kita di seluruh Indonesia bergerak untuk mengembangkan tanaman organik melalui Guano Nutri Plus.